Ayo semua nyari masak nasi kebuli ayam rice cooker moto gimana resep masaknya aku coba cek belakang. Semoga videonya sampai selesai, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe, jangan lupa untuk klik notif supaya tidak ketinggalan videonya ya. Terima kasih. Kamu saya nonton untuk masak nasi kebuli ayam rice cooker. Itu 4 kg ayam, ada 8 sumpah bawang merah, 8 sumpah bawang putih, 20 tomat, 1 satu ruas serai, lalu ada sendok teh garam, 1 sendok gula pasir, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu bubuk, lalu ada kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan juga jintan. Lalu ada 1 sendok teh gula bubuk dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Lalu sini saya ada 60 ml santan cair. Ini satu santannya sudah saya tuang ke dalam wadah ya. Lalu ada bumbu kari instan. Lalu ada 1/200 ml air dan ada air secukupnya ini untuk menghaluskan bumbunya nanti ya. Oke, untuk soal lengkap kan bisa di description box ya. Maka pertama di sini saya akan masukkan dulu ketumbar bubuk, merica bubuk dan juga jintan ya. Lalu saya haluskan. Lalu langkah berikutnya, saya akan haluskan tomat dulu ya. Haluskan, lalu akan saya pindah ke wadah yang lain ya. Berikutnya saya akan haluskan 8 sumpah bawang merah, 8 sumpah bawang putih, 1 sedikit air. Saya haluskan, lalu berikutnya ini akan saya tumis ya. Tumpukan sudah lalu. Kemudian kita tumis. Kita tumis sampai matang ya. Masukkan tomat tadi sudah kita masukkan. Ini masukkan cengkeh, kapulaga dan juga kayu manisnya ya. Kita masak untuk matang. Lalu masukkan tumpuan tadi kita masukkan ya. Dan terbang dan terbang di atas dan 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 di atas. Masukkan sedikit dari itu dari air ya. Masukkan dulu air, terus sedikit teh garam, terus sedikit teh kaldu bubuk dan terus sedikit teh gula pasir. Ini tidak terlalu tercampur.
masukkan satu saset santan ke sini. Buka rayanya ya. Ini kita masak sampai kuahnya agak menyusut ya. Ini sudah menyusut ya, terus sudah matang. Kita matikan kompornya. Lalu ayamnya ini akan saya ambil ya. Kalau sudah, ini akan saya ambil 800 ml untuk dimasukkan ke dalam berasnya ya. 500 ml ini akan saya saring dulu ya. Lalu dimasukkan dalam berasnya. Ini saya sudah saring 800 ml. Lalu ini saya masukkan ke dalam berasnya ya. Oke, sambil kita aduk. Saya masukkan dalam rice cooker atau magic bowl, akan saya tutup. Ini akan saya tekan tombol cook ya. Kita masak sampai matang ya. Menunggu nasi matang, saya menggoreng ayamnya dulu ya. Gunakan coklatan, ini akan saya balik ya. Ini akan saya masak kembali ya. Masak dengan abs abs dan
air, maka saya tinggal tuang dan airnya akan satu setengah. Sudah matang ya, tapi aku bisa aduk kembali dulu. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Sudah, ini akan saya tutup dan ini akan saya diamkan selama 15 menit ya. Ini dia nasi kebuli ayam dapurnya sudah matang ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya ya. Terima kasih.